Halo SGD Fighters, UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun ini membuka penerimaan mahasiswa baru melalui ujian mandiri yang terdiri dari 4 jalur. Ada apa aja? Yuk ikutin aku! Yang pertama, jalur prestasi. Jalur ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi di bidang seni dan olahraga, pramuka, PMR, paskibra, dan ketua OSIS. Yang kedua, jalur tahfiz dan qiraatul kutub. Jalur ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru yang memiliki hafalan Al-Quran minimal 10 juz atau qiraatul kutub. Yang ketiga, jalur lulusan Man Insan Cendikiyah. Jalur ini diperuntukkan bagi 10 besar lulusan terbaik Man Insan Cendikiyah di seluruh Indonesia. Aku belum punya prestasi nih, gimana dong? Tenang, kamu bisa ikuti ujian mandiri jalur Computer Based Test atau CBT. Jalur ini merupakan jalur reguler yang dilaksanakan melalui media tes secara komputerisasi. Jalur ini juga bisa diikuti oleh calon mahasiswa non-muslim, difabel, dan yang berasal dari daerah 3T. Ada juga jalur internasional loh yang diperuntukkan bagi mahasiswa asing. So, are you ready? Pantengin terus informasi terupdate melalui link di bawah ini ya. Sampai jumpa di UIN Bandung!